عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Ustaz Hadi Syahudin sudah mendengar ini oleh Kak Asyian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bawa kuliah tafsir ini mesti ayat yang 106 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillah, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim. Wallahu 'alimun hakim." Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam riwayat daripada Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan banyak lagi para ulama tafsir, mereka ni yang dimaksudkan adalah tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama mereka ni Murara bin Rabi', Ta'dah bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Mereka ni adalah golongan yang tidak mengikuti perang Tabuk kerana tersilap percaturan ataupun mungkin kena malas ataupun sibuk menikmati musim lepatnya buah kurma pada waktu itu ataupun kerana mereka nak menghindari cuaca panas yang amat sangat yang telah kita bincangkan sebelum ini seperti setengah golongan munafiqun. Mereka ni mukminun. Dalam perangan-perangan sebelum itu mereka terlibat, tapi kali ini mereka menangguh dengan alasan nanti dulu, sekali lagi nanti kemudian kita akan dapat ikut Nabi, kuda saya ini cukup kuat, saya akan cari arah, macam-macam alasan. Mereka bukan meninggalkan perintah Nabi itu kerana ragu pada seruan Allah SWT, bukan. Tapi ada alasan-alasan yang remeh. Di antara mereka ni ada sekelompok yang mengikat diri masing-masing di masjid, seperti yang telah kita bawakan kisah Abu Lubabah dan teman-temannya. Yang lain tak melakukan perkara ni, iaitu tiga orang yang akan kita lihat selepas ni dalam ayat ke-118. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Jadi mereka ni mengikat diri, kita telah jelaskan pada yang terdahulu, tiang taubat yang ada dalam raudhah Nabi SAW. Kalau kita ni melakukan dosa secara yang dirahmati Allah, taubatlah banyak pada Allah, taubat nasuha. Kalau ada peluang, kita pergi ke Mekah, ambillah peluang pergi ke Mekah sebagai contohnya bulan Ramadan. Buatlah peluang untuk mohon taubat dengan taubat nasuha di mana-mana tempat dalam Masjid Haram di Mekah. Kata Hasan Basri, ada banyak tempat mustajab doa di situ. Ada disebut oleh Dr. Abdul Wasid bin Abdul Rahman dalam buku beliau yang terkenal, penuh dengan gambar, rujukannya pun solid. Dalam buku ni Mekah, kelebihan dan sejarah. Buku ni berwarna setelah tunjukkan satu-satu tempat yang menjadi kata-kata Hasan Basri mustajab doa di situ. Tentunya Hasan Basri ni seorang tabi'i yang hebat, mendengar daripada Ummu Salamah, majikan kepada ibunda ni. Itu juga di Masjid Nabawi, kalau kita lihat ada tiang taubat, ada diilustrasikan tunjuk dengan gambar berwarna dalam buku Madinah, Kelebihan dan Siarah. Kedua-dua buku ni amat penting untuk kita miliki, kita fahami perjalanan melakukan ibadah umrah dan haji, khususnya spot yang penting dalam Masjid Mekah dan tempat yang penting dalam Masjid Nabawi di Madinah. Jadi tiang taubat ni antara tempat yang dikatakan oleh para ulama tempat digalakkan kita berdoa kepada Allah SWT, antara tempat mustajab doa. Lihat dalam buku Madinah, Kelebihan Sejarah ini. Jadi
pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang melakukan kesilapan, tidak ikut berserta dalam jihad ini. Sebenarnya kalau kita lihat kataan bahasa Arab murjauna ni, boleh diartikan sebagai ditangguhkan atau diserahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Murjauna ni berasal dari pecahan kata, akar katanya, acuan katanya daripada kata rajak. Rajak ni boleh difahami dengan makna harapan. Urusan ni ditakhirkan oleh Allah SWT, ditentukan oleh Allah, bukan soal manusia, tapi diserahkan kepada ketentuan Allah SWT. Sehingga kalimah murjauna ni telah menimbulkan satu mazhab fikiran dalam Islam yang bernama murji'ah. Ni murji'ah, kalau kita belajar dalam akidah, ada kumpulan yang sesat ini namanya murji'ah. Ni fahaman ni timbul setelah berlaku pertentangan yang hebat di antara mazhab Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Semua ni golongan Islam, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah, tidak syak padanya. Tapi Murji'ah dan juga Mu'tazilah ni dianggap golongan yang fasik, golongan yang keluar daripada firak dhalah, firak muslimah, kumpulan Islam tapi sesat. So ini rahmati dan dikasih wasfian. Orang Khawarij ni kalau kita belajar sunnah akidah sangat tegas dalam pendirian ni, mengatakan bahawa dalam contoh orang yang kafir sebagai contoh, satu fahaman yang timbul dalam Mu'tazilah ni dipelopori oleh Wasil bin Atta, mengatakan bahawa ada pula satu lagi level yang dipanggil sebagai manzilah baina manzilatain, baina wa baina, antara Islam dan kafir. Nak kata Islam bukan, kafir pun bukan. Kemudian fahamlah, datanglah fahaman murji'ah yang mengatakan kalau demikian kita irja'kan, kita serahkan kepada Allah sahaja. Jadi murjauna ni maknanya diserahkan kepada Allah SWT, murji'ah. Benda pun tak ada keputusan, serah kepada Allah SWT. Ni kumpulan murji'ah. Saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan ini ada kaitan dengan ayat 94 yang lalu, iaitu golongan munafiqun datang untuk menyatakan keuzuran mereka dengan alasan yang berbagai, tidak menyertai Nabi dalam perang Tabuk. Allah mengetahui, Allah memberitahu Nabi SAW tentang rahsia membuka keaiban kejahatan mereka itu. Tapi orang beriman ini, bagi mereka tidak boleh memberi alasan. Kami dah silap, tetaplah silap, mengakulah kepada Nabi. Kalau tak, nanti Allah SWT akan ceritakan lebih malu lagi kita. Lebih malu kita di hadapan Allah SWT telah. Jadi saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kelompok-kelompok yang telah kita bincangkan sebelum ini sampai kepada ayat 106, ini merupakan satu golongan yang mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mengimpunkan amalan khalatu amalan salihan wa akhara sayyah. Ini pun sama juga, menggabungkan amal yang jahat dengan amal yang baik. Mereka ni mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Ya Allah, ampunlah kami, kami serahkan urusan kami kepada-Mu, ya Allah. Ini ayat ni telah bincangkan tentang Abu Lubabah dan kawan-kawan ni, sahabat-sahabat ni. Isul basharab imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim. Imma ni mengandungi makna keraguan. Tapi tentu saja keraguan bukan daripada Allah SWT, tapi keraguan daripada manusia, yang mengisyaratkan bahawa seorang itu merasa tidak yakin, merasa teragak-agak, merasa dalam dirinya dia rasa bersalah, kebersalahan kerana Allah SWT tidak memberikan kepadanya keampunan. Taubatnya diterima atau tidak, rasa was-was, rasa mengganggu ni timbul dalam dirinya. Para ulama sepakat mengatakan bahawa taubat seorang kafir diterima oleh Allah SWT apabila dia secara ikhlas menyesali kekufurannya. Banyak bukti daripada hadis yang menunjukkan bahawa Allah SWT punya rahmat ni, dan begitu juga Al-Quran Karim, rahmat Allah ni tak terhitung. Tapi mereka berbeza pandangan berkaitan dengan taubat seorang mukmin daripada dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mereka, dosa orang beriman yang fasik yang bertaubat kepada Allah ni. Majoriti para ulama berpendapat bahawa taubat orang beriman ni diterima oleh Allah SWT dengan syarat ikhlas, dengan syarat taubat nasuha. Tapi mereka meletakkan syarat kepastian pengabulan itu, sebenarnya saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, banyak bergantung kepada niat orang itu sendiri, keikhlasannya dalam bertaubat kepada Allah SWT. Dan semua mereka bersetuju bahawa tidak ada indikator, tak ada satu garis kayu ukur yang boleh kita buktikan taubat itu dah terima oleh Allah SWT.
Cuma yang mereka tunjukkan dari sudut perbezaan tingkah laku, dari sudut lakuan, perangai, mungkin dia menunjukkan kepada kita indikator penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung ayat ini kalau kita lihat, saya ingin berhati dan dikasih Allah sekalian, Allah menjelaskan wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam ketetapan-ketetapan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatasi kemurkaannya. Sebab Allah wallahu alimun hakim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini akhirnya akan memberi keampunan kepada hamba ini, dan pengetahuan Allah, kebijaksanaan Allah mengatasi segala sesuatu. Dia maha bijaksana atas segala ketetapannya dan segala undang-undang yang telah ditetapkan untuk manusia itu. Di atas firmannya, Allah SWT maha berkuasa, maha bijaksana. So, inilah nanti dan dikasih Allah sekalian. Seolah-olah di ujung ayat ini kalau kita lihat, menjadi satu ketetapan dalam Islam, kita ni jangan sibuk berbincang tentang orang lain sehingga amalan kita sendiri terbengkalai. Golongan yang melakukan dosa-dosa ni, mereka mencabur adukkan dengan kebaikan, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Sebab Allah SWT jelaskan kat sini, imma yu'azibu wa imma yatubu alaihim. Allah SWT boleh terima, Allah SWT boleh mengazab mereka, Allah SWT boleh menerima, Allah SWT boleh mengazab mereka. Itu bukan urusan kita. Jangan sibuk kita menghitung, mengira, menyebukkan diri dengan kelakuan orang lain sampai amalan kita sendiri terbengkalai. Kita tegur orang ma'ruf dan mungkar itu tidak syak, mesti dijalankan. Tapi jangan sampai kita sibuk dengan urusan orang lain sehinggakan kita tidak ada waktu untuk diri kita sendiri melakukan amal salih. Kemudian datang ayat 107. A'udzubillah minasyaitanirrajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بيننا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Dan di antara orang munafik itu ada golongan yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak mengkehendaki selain dengan kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa semuanya mereka itulah pendusta dan sumpahnya. Sebab turun ayat ini, kata para ulama tafsir, boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir Abdul Mansur, dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Ibn Athiyah Al-Andalusi, Al-Qurtubi, bahawa sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ada seorang lelaki daripada suku Khazraj yang pernah kita ceritakan sebelum ini tentang beliau, namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia ni termasuk, dia ni telah masuk agama Nasrani pada zaman Jahiliyah. Baca kitab, kitab yang diambil daripada Ahlu Kitab di negara Rom. Dia ni seorang ahli ibadah pada zaman Jahiliyah, memiliki tempat yang tinggi terhormat di kalangan orang Arab Khazraj. Bila Nabi sampai ke Madinah dan orang Islam bersatu di bawah bina Nabi SAW, dan Islam mula memiliki kekuatan, Allah menangkan umat Islam di medan Badar, walaupun mereka kecundang di medan Uhud, tapi lepas itu pengaruh Nabi makin hari makin kuat. Ini telah menimbulkan rasa meluat pada Abu Amir, lalu dia menunjukkan pemusuhan kepada Nabi SAW. Dia bersekongkol dengan musyrikun Mekah untuk komplot memerangi Nabi SAW dan juga negara Islam Madinah yang masih muda. Berkumpullah golongan munafik ini di bawah pimpinan Abu Amir Ar-Rahib ini di kalangan penduduk Arab Badui sekitar Madinah, sehingga mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW. Dan memang dia buat konspirasi, dia menggali beberapa lubang di antara barisan kaum muslimin di laluan-laluan Nabi, dan ada waktu Nabi SAW jatuh dalam lubang, termasuk dalam perang Uhud, dilakukan oleh Abu Amir Ar-Rahib ini. Sampai gigi Nabi ni patah, terluka Nabi SAW, kepala Nabi pun terluka, cedera. Jadi Abu Amir ni kemudian telah pergi kepada kaumnya, iaitu golongan Khazraj, Aus dan Khazraj yang telah disatukan Nabi di bawah nama Ansar. Dia mengatakan kepada mereka untuk mendukungnya agar menjatuhkan Muhammad SAW. Apabila golongan Ansar tahu kejahatan hati sanubari si Abu Amir yang berpura-pura baik ini, lalu mereka telah berkata serentak,
Semoga Allah tidak memberi kepadamu kenikmatan, wahai si fasik, wahai musuh Allah. Mereka mencaci si Abu Amir. Pernah kita ceritakan, beliau ni memiliki anak yang mati syahid dalam perang Uhud yang namanya Hanzalah Tulwasi, Hanzalah. Anaknya 180 darjah berbeza daripada beliau. Beliau seorang munafik, seorang kafir. Setiap orang mengatakan dia tidak pernah masuk Islam, tapi anaknya seorang yang benar-benar menyokong Nabi dan mati syahid pada malam pertama, belum sempat dimandi, junub lagi. Pernah kita ceritakan perkara ini sebelum. Sejarah nanti dan dikasih Allah sekalian. Kali ini akan kita uraikan dan kuliah akan datang. Kisah yang panjang ini disebut para ulama tafsir ibrah kepada kita agar menjauh sifat nifak. Banyaklah mohon kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, aku mohon kepadamu kekayaan bergantung kepadamu mutlak, bukannya kepada manusia. Mungkin Allah biar iman kita, beri kepada kita kemanisan dalam beribadah kepada Allah SWT. Doa ni saya lihat dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Bincangan ni akan diuraikan lanjut pada masa akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.